Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau menjadi pengkhianat sholat. Tunjukkan wajahmu di hadapanku. Panas. Kok panas sih? Panas. 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 Teriak-teriak kedengaran sampai di luar. Ayah mimpi menyeramkan. Mimpi apa sih ya? Ayah lagi sholat. Tiba-tiba kepala ayah tersiram air hitam yang panas sekali. Ayah, bisa jadi itu teguran. Selama ini kan ayah rajin sholat, tapi tetap melakukan kemungkaran dengan berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Ayah tuh yakin kalau Tuhan itu selalu berpihak kepada umatnya yang selalu menjalankan ibadah sholat wajib. Jadi mama gak usah deh ngajarin-ngajarin ayah. Ya udah, sekarang kita sahur dulu ya. Sebentar lagi imsak, video juga udah nunggu tuh. Yuk, ayo ayah. Kakak Nia masih puasa enggak? Aku enggak puasa nih. Kayaknya 5 hari ke depan masih enggak puasa. Biasa dapat. Ya, namanya perempuan emang udah biasa kan gitu. Tiap bulan kita dapat kan Nia. Ngomong-ngomong nih bawaannya banyak banget. Habis belanja kalian? Iya, Tante. Kita mau buka puasa bareng di sini. Makanya nanti kita masak bareng ya. Wih, makan enak dong hari ini. Iya dong. Kak Nia, Lesti? Adam. Dam, aku mau masakin masakan spesial loh buat kamu. Emang bisa? Bisa dong, kan nanti diajarin sama mama. Oh, bagus deh. Sista, jalan yuk. Iya, Adam mau kemana? Rasti sama Kania kan baru datang. Adam gak kangen ya sama Rasti. Biasa Rasti, ada orderan jenazah. Dam, aku ikut ya. Gak usah, kan kamu masak sama mama. Ma? Udah dapat surat edaran dari Pak RT? Udah, kita harus waspada sama maling selama Ramadan. Heran ya, itu maling kayaknya nggak puasa, Dam. Masa bulan Ramadan gini masih mau malingin orang juga? Itulah, Ma. Kalau iman sudah dikalahkan sama hawa nafsu duniawi. Yaudah, Ma. Aku berangkat dulu ya. Ya. Ya, Sista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nia, Kak Rasti, masak yang enak ya. Harus. Pasti. Assalamualaikum. Salam hati-hati. Barengan. Kania, kamu sama Adam lagi berantem ya? Oh, Adamnya cuek banget. Enggak kok Tante, kita baik-baik aja kok. Aku baik-baik saja. Ini suara Rasti kok. Siapa kamu? Mau apa kamu? Hah? Ma, ayah kenapa ya? Kok ngomong sendiri? Selama sholat dan perilakumu tidak sejalan, aku tak akan berhenti mengganggumu. Kamu itu iblis jahanam. Pergi kamu! Ayah kenapa sih? Kalian berdua dengar nggak suara tadi? Suara Tante Unjut. Suara? Dia sama Mama nggak dengar apa-apa ya? Suara tanpa wujud tadi bilang sama Ayah. Dia akan terus mengganggu Ayah selama sholat dan perilaku Ayah nggak sejalan. Aduh. Sholat itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja ya? Ayah ini kan tahu agama. Nggak usah deh kalian berdua ini ngajarin Ayah. Udah, pusing ayah nih. Aduh.
Aduh. Ayahnya ya, Bi ya. Disuruh tobat, bukan tobat. Marah-marah. Banyak sih nih. Terus ya? Ya, Mas. Mas Adam cemburu ya sama cowok yang namanya Alex itu? Enggak lah, yang so tahu kamu. Terus, kenapa tadi pas di rumah nyuekin kakak Nia? Terus, minggir. Mas, kakak Nia itu sayang banget sama Mas Adam. Sista bisa lihat itu. Sista ini kan perempuan, Mas. Jadi tahu mana yang rasa sayangnya tulus, mana yang enggak. Nah, kakak Nia itu tulus banget sayangnya sama Mas Adam. Laper banget. Kalau di rumah susah nih. Mesti ngumpet-ngumpet kalau makan. Pak, minta uang, Pak. Ganggu aja nih anak kecil. Laper, Pak. Emang saya ini bapakmu? Laper, Pak. Laper? Iya. Laper. Ini satu. Ini satu. Jadi dua, ya. Ambil. Pergi. Ganggu aja. Makan, gangguin aja. Masya Allah, Pak Andre. Pak Andre. Pak, bangun Pak. Pak Andre. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya Pak.